Topik berikutnya adalah membahas contoh soal siklus utuh part 2 bagian kedua. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Diketahui suatu motor bakar mengikuti siklus utuh dengan udara sebagai fluida kerjanya dengan data sebagai berikut. Suhu udara masuk adalah 27 derajat Celcius atau T1, suhu maksimum dari siklus adalah 1200 derajat Celcius atau T3, tekanan awal kompresi adalah 0,1 MPa atau P1 sama dengan atau 1 bar. Konstanta gas khusus adalah R atau 0,3 sama dengan kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Eksponen adiabatis adalah K sama dengan 1,4. Perbandingan kompresi adalah 12 atau RV. Pertanyaan, gambarkan diagram PV dan TS. Hitung parameter, suhu dan tekanan setiap akhir proses kerja spesifik, kerja hitung panas spesifik, dan efisiensi termis. Ini adalah diagram PV dan TS. Yang kiri adalah diagram tekanan dan volume. Yang sebelah kanan adalah suhu dan entropi. Ini proses 1-2 adalah kompresi adiabatis, 2-3 adalah pemasukan panas pada volume konstan, 3-4 ekspansi adiabatis, 4-1 adalah pembuangan gas hasil pembakaran. Diubah dulu suhu T1 23 derajat menjadi derajat Kelvin, ditambah 273 menjadi 300 derajat Kelvin. T3 sama dengan 1473 derajat Kelvin, P1 sama dengan 10.5 Newton per meter persegi, RV 12, R sama dengan 0,3, K 1,4. Proses 1-2, kompresi reverse adiabatis, CV rumusnya adalah R dibagi K min 1 sama dengan 0,3 dibagi 1,4 min 1 diperoleh 0,75 kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Suhu akhir kompresi proses 1-2, T2 sama dengan RV pangkat K min 1 kali T1 adalah 12 pangkat 1,4 min 1 kali 300 sama dengan 810,576 derajat Kelvin. Kerja spesifik sama dengan W12 sama dengan min CV kali T2 min T1 yaitu 0,75 kali 810,576 dikurangi 300 sama dengan min 382,972 kilojoule per kilogram. Panas yang dimasukkan ke dalam sistem adalah negatif. Kemudian tekanan akhir kompresi adalah P2 sama dengan RV pangkat K kali P1 diperoleh 12 pangkat 1,4 dikalikan 0,1 diperoleh 3,242 megapascal. Proses 2-3 adalah pembakaran pada volume konstan. Q23 diperoleh CV kali T2, T3 min T2 sama dengan 0,75 kali 1473 derajat Kelvin dikurangi 810,576 derajat Kelvin ketemu diperoleh 496,8179 kilojoule per kilogram. Tekanan akhir proses adalah P3. P3 diperoleh T3 per T2 kali P2 sama dengan 1473 dibagi 810,576 dikalikan 3,242 diperoleh 5,892 megapascal. RP adalah P3 per P2 atau T3 per T2 sama dengan 1,8172. Proses 3-4, ekspansi reversible adiabatis, langkah kerja T4 sama dengan RP kali T1 diperoleh 1,872 kali 300 sama dengan 545,168 derajat Kelvin. Kerja spesifik W34 sama dengan min CV kali T4 min T3 diperoleh min 0,75 kali 545,168 dikurangi 1473 diperoleh 695,874 kilojoule per kilogram. P4 diperoleh dengan rumus RP kali P1 sama dengan 1,8172 kali 0,1 diperoleh 0,18172 megapascal. Sehingga Q41 diperoleh dengan rumus CV kali T1 min T4 diperoleh 0,75 kali 300 min 545,168 sama dengan min
183,876 kilojoule per kilogram. Negatif, panas yang dikeluarkan oleh sistem adalah negatif. Kerja spesifik bersih sama dengan W net sama dengan W12 ditambah W23 ditambah W34 ditambah W41. Diperoleh 312,942 kilojoule per kilogram per kilogram. Jadi, W net. Kemudian efisiensi termis sama dengan W net dibagi Q masuk sama dengan 237,938 dibagi 496,8181 sama dengan 62,98%. Cara lain, efisiensi termis diperoleh sama dengan 1 plus Q41 per Q23. Diperoleh juga sama, 62,98%. Cara yang lain lagi adalah efisiensi termis 1 min T4 min T1 dibagi T3 min T2 atau 1 min 545 dikurangi 545,168 derajat Kelvin dikurangi 300 derajat Kelvin dibagi 1473 min 810,579 derajat Kelvin diperoleh 62,98%. Atau dengan cara lain, efisiensi termis sama dengan 1 min 1 per RV pangkat K min 1 diperoleh 1 min 1 dibagi 12 pangkat 1,4 min 1 diperoleh 62,98%. Contoh soal yang kedua, silakan mirip-mirip sama, perbandingan kompresi 8, volume pada bottom dead center ada 566,34 cm kubik. Pertanyaannya sama, yaitu solusinya adalah, ini adalah diagram PV dan diagram TS, kemudian diperoleh volume spesifik sama dengan ini rumus adalah R0 dibagi M kali T1 dibagi P1 sama dengan 8314 dibagi 28,9 kali 300 diperoleh dibagi 10 pangkat 5 Newton per segi V1 sama dengan 0,861 meter kubik per kilogram. Dari sini proses 1-2 diperoleh volume relatif VR2 sama dengan V2 per V1 kali VR1 sama dengan 77,65. Kemudian suhu akhir proses sama dengan interpolasi diperoleh T2 sama dengan ini tabel gas ideal diperoleh 673,08 derajat Kelvin. Entalpinya diperoleh dari gambar dengan interpolasi juga didapat itu. P2-nya juga dengan interpolasi dari tabel juga diperoleh ini. Sehingga kerja spesifik sama dengan U2 minus 1 sama dengan 277,15 kilojoule per kilogram. Proses 2-3, T3 adalah 2000 derajat Kelvin. H3, VR 3, U3 dari tabel, sehingga Q23 adalah H3 min H2, diperoleh 1187,47 kilojoule per kilogram. Proses 3-4 adalah ini, VR4 sama dengan 22,208, U4 dengan tabel, ketemu 808,1, T4 adalah dengan tabel, diperoleh interpolasi 100,057, sekian. P4 sama dengan rumus itu diperoleh 0,35 2 megapascal. Kerja spesifik min 870,59. Efisiensi termis diperoleh 49,97%. W net diperoleh itu. Min efektif pressure adalah dihasilkan 0,7877 megapascal. Ringkasan, kita sudah bahas diagram PV dan TS. Kemudian parameter suhu dan tekanan setiap akhir proses dan seterusnya. Soal-soal latihan seperti ini, soal-soal latihan yang lain adalah seperti ini. Silahkan dikerjakan, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan membuka juga YouTube Bambang Spasi SAP.